orang semua gila. Tak ada yang faham. Apa nasib I? Nak tidur pun tak senang. Ia ialah Masya, anak dari seorang CEO berjaya. Dikarenakan sibuk sangat, anak pun tak dididik. Masya Kezgan mengalami gangguan mental. Semua ini berawal dari 1 tahun lepas. Mami, Daddy! Korang tahu tak? Marsha berjaya jadi juara kelas. Marsha happy sangat. Mom, Dad, tengoklah sini dulu. Jangan asyik dengan komputer je. Boleh tak korang dengar dulu? Jangan asyik nak kerja-kerja terus. Dah malam dah ni. Cukuplah. Tak bisa-bisa lagi ke? Diamlah. Kau mana tahu semua kerja ni? Yang kau tahu dah cuma habiskan duit je. Dah bersurai. Jangan menyampuk. Sekarang saya nak korang pergi dari sini. Bila punya utang tu kena bayar. Jangan nak tahu nak pinjam je. Kena tahu bayar juga. Janganlah macam ni. Bagi kita orang waktu. Saya janji. Saya pasti kena bayar. Eleh, sedap je kau cakap. Tak ada. Kena bayar hari ni. Kalau tak... Stop! Surai kau dari sini. Eh, kau siapa? Jangan nak cuba jadi Wira kat sini. Berapa hutang dorang? 5,000. Itu je. Sikitnya. Dah kira dah berjuta-juta ringgit. Hei, jangan namanya cakap. Nak bayar ke tak? Hei, mestilah bayar. Mana barcode? Nah, scan cepat. Dah, settlekan. Dah, berambus! Jangan nak cuba tunjuk muka lagi ke sini. Marsha... Thanks. Dan dah bantu keluarga aku. Hah, tak apalah. You can be best friend. Marsha, dari mana? Rumah Alice. Mami kena cakap, kau jangan nak kawan dengan dia. Dia tu cuma nak uang kau je. Dia keluarga miskin. Dia tak layak kawan dengan orang kaya macam kita. I know. Tapi I tak peduli. Alice itu dah macam keluarga Marsha. Korang mana tahu? Korang kan sibuk. Marsha lebih happy bila dekat dengan dorang daripada korang.
Macam ni je. Korang urus je kerja korang. Biar Mai happy. Ai tanggung sendiri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ibu. Happy birthday to you. Makasih lah, Nak. Sama-sama, Ibu. Nah, kayak dia. Maaf lah, tak ada lilin. Kayak pun kecil je. Tak apalah, Nak. Ini pun Ibu dah bersyukur sangat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ibu. Happy birthday to you. Happy birthday ya, Bu. Semoga tambah panjang umurnya. Maaf lah, terlupa nak beli hadiah. Tak apalah. Ini pun kita orang dah bersyukur sangat kau datang. Terima kasih. Marsha? Hah? Kenapa Marsha nak kawan dengan Elise? Marsha tahu sendiri kan? Kita ini orang tak mampu. Elise tak layak kawan dengan Marsha. Sebab korang selalu buat I happy lah. Lagipun, tak kisah dah. Nak kaya ke tak, yang penting I happy bila dan korang. Itu je. Orang tua ayah asyik kerja je. Tak ada masa nak bercerita, bersembang, berkawan. Diorang dua-dua asyik kerja, kerja terus. Tak kisahlah, malam ke, siang ke. Diorang break bila nak tidur je. Lepas tu bangun, pagi, kerja terus. Ai sunyi. Ai tak ada kawan. Nak kawan pun susah. Sebab diorang fikir, kena kawanin aku, kena sama. Tapi bila kawan dengan Elise, ai rasa dah tak sunyi lagi. Mulai hari ini, bila kau rasa sunyi, kau datang je ke sini. I can best friend you. Yo, busuknya. Awak tak mandi ke datang ke sekolah? Cikgu kan dah pesan. Bila datang ke sekolah, kena mandi. Kan tak best kalau bawa busuk macam ni? Kenapa awak selalu bully saya? Entahlah. I pun tak tahu. I cuma rasa happy je. Bila tengok you, kena bully macam ni. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Mana Marsha? Elise?
Diorang belum datang lagi ke? Awak tak dengar bel masuk ke? Dengar? Cuman malas nak cepat-cepat masuk. Mana Fia? Ia belum datang lagi ke? Ada sesiapa yang nampak dia? Pelik betul. Dahlah cikgu. Tak payah nakal dia. Dia tak datang pun pak cikgu takkan kena potong kan? Diam. Jangan masuk campur. Peliklah. Dah jelas-jelas betul Marsha boleh Fia. Tapi kenapa pula cikgu tak kisah? And hairan. Kenapa si Marsha tu kena dapat juara kelas? Dia bodoh. Hei, apa nak hairannya? Duit masuk kot. Marsha kan kaya. Suka hati dia lah. Betul juga. Heh, tak adil lah. Tapi kenapa Marsha nak kawan dengan Elis? Elis kan orang tak mampu. Manalah dia nak kawan dengan Marsha? Iya tak iya juga. Entahlah, aku pun tak tahu. Mana ada. Apa pandang-pandang? Cantik. Yelah, cantik. Bunyi apa tu? Macam benda jatuh. Kenapa ni? Selama ni tak pernah tengok orang gaduh. Kenapa tiba-tiba macam ni? Hai bestie. Hai. Eh, kenapa ni? Kau nangis ke? Mana ada. Tak nangis lah. Kenapa kau telefon? I nak pinjam duit. Boleh tak? Kenapa tanya? Mestilah boleh. Nak berapa? RM100. Oh, okey. Kejap lagi transfer, okey? Saya tak ada bank. Awak boleh tak datang kat sini? Oh, okey. Kejap lagi sampai. Nah, RM100 kan? You nak buat apa dengan duit ni? Saya nak beli baju dan nak belikan mak telekong. Oh, macam tu. Dah. Ambil je tu. Tak payah nak ganti. Hah? Betul ke ni? Betul lah. Bila masa pula I bohong ni. Thanks. Terima kasih. Kau dah banyak bantu aku. Kau memang BFF sejati.
Apa pandang-pandang? Kita orang tak sangka lah, Marsha. Kau dah buat semua ni. Cubalah tunjuk lagi dada kau tu. Kita orang nak tengok. Kau gila ke? Kita orang gila? Kau yang gila. Kau fikir kita orang tak tahu? Kau jual dada kan? Sebab orang tua kau dah bangkrut. Murah betul. Mana ada? Kita jual dada lah. Degil betul. Fai, tengokkan ke dia. Ni foto dia. Korang dah kena tipu. Saya tak pernah foto macam ni. Ni kena edit je. Alasan betul. Dah. Mana ada alasan? Betul lah. Marsha! Dah, bawa bertenang. Janganlah marah-marah. Saya percaya pada you. Hari demi hari, berita itu semakin kesebar. Tak ada lagi yang percaya ke Marsha. Marsha! Cikgu dah berulang kali kal Mami. Kenapa kau tak nak ke sekolah? Ha? Mami malu kena kal macam ni. Marsha lebih malu. Tengoklah. Sebab berita tak jelas tu. Marsha kena pulaukan. Kena bully. Tak ada lagi yang nak percaya kat Marsha. Marsha keburungan. It's Fahrenheit. You are psycho. Hari demi hari, Marsha berusaha nak settlekan masalah ni. Dan pada masanya, Marsha terjumpa pelaku dia. And siapa sangka pelaku dia ialah orang yang rapat dengan Marsha. Who is that? Yah, Alice. BFF Marsha sendiri. Kenapa? Kenapa you buat semua ni? I dah baik ke you? Ini balasan untuk you ke I? Kenapa? Dia tanya kenapa? Jawaban dia ialah I nak balas dendam ke you? Balas dendam? I tak pernah buat apa pun ke you? Terlupa? Cuba kau ingat. Dulu, awak suka bully I. I tak pernah buat apa pun ke awak. Awak selalu buat saya dipulaukan. Saya marah. Saya tak sedar hati. Saya dendam. Sebab itulah saya nak balas dendam ke you. You gila. Saya akan laporkan ke polis. Cubalah. Kat dunia tak ada lagi yang percaya dengan kau. You monster. Psycho. Gila. Matilah. Kau kena mati. Kau pula. Saya tak pernah pun buka dada. Tapi kau malu buat saya macam ni. BFF konon. BFF macam apa? Macam setan adalah. Dah kenapa pula kau ni? You nanya. You bertanya-tanya. Dah tahu tanya lagi. Gila betul. Marsha balik. Mami and Daddy nak cerai. Marsha kena ikut Mami. Cerai? Cerailah. Senang hati saya dengar. Kena cerai pun tak apalah. Yang penting korang dua belum mampus. Dah cukup ayah menderita selama ni. Mampuslah kau. Marsha. Asalkan. Kalau aku tak boleh senang, kau pun tak boleh senang. Hiduplah kau dalam neraka selamanya.
Itulah sebab Marsha kena gangguan mental. Dia sunyi je. Masa ada kawan, dorang tak kawan betul-betul. Nak main je. Kenapa pula dingin ni? Apa rasa macam hening? Tanda mati kot. Mati pun tak apa. Saya tersiksa kat sini. Tak ada yang baik. Dan semua ni manusia poyok. Gila. Tak ada yang betul-betul kena kawan. Best friend konon.